Dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-74, Polda Metro Jaya kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa sembako kepada masyarakat. Kali ini warga pemukiman asrama Polri menjadi sasaran bantuan. Sebanyak 2.350 paket bantuan disalurkan oleh Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Hendro Pandowo. Wakapolda mengatakan kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan dalam menyambut Hari Bhayangkara ke-74. Bantuan sosial ini ditujukan untuk para purnawirawan kepolisian untuk meringankan beban mereka di masa pandemi COVID-19. Bantuan sosial tentunya disampaikan pada masyarakat terdampak COVID-19. Di samping itu kita juga memiliki keluarga besar Polri, baik itu yang sudah purnawirawan, prakawiri, yang tentunya mengalami dampak musibah COVID-19. Untuk itu, ini sebagai bentuk terima kasih atas pengabdian beliau-beliau, juga tali asih Bapak Kapolda Metro Jaya kepada purnawirawan para kawan. Semoga bantuan sedikit sembako ini bisa sedikit meringankan beban Bapak-Bapak tersebut. Dan semoga kita berdoa COVID-19 bisa diatasi dan segera berakhir dari... Dari Jakarta, Aulia, Tribrata TV, Salam Tribrata.